Saki yang umurnya sudah sekitar 6 bulan ditanam ya. Ini dia. Jadi dia kelihatannya subur sekali ya. Ini juga kita masih menggunakan pupuk kandang. Jadi kalau untuk ranting dia sudah semakin banyak ya. Ini juga ada banyak tunas yang dihasilkan baru keluar nih ya seperti ini. Ya jadi ini tunas baru ya. Ya jadi seperti itu teman-teman. Kita coba lihat di yang lainnya. Ayo. Oke teman-teman, ini seperti ini lagi dia pertumbuhan yang lainnya. Jadi ini kami lagi persiapan untuk melakukan pemupukan. Jadi pupuknya kita masih gunakan juga pupuk kandang ya. Jadi kita tumbuhkan juga di sekeliling tanaman ini. Kalau cuaca dia pas ya, cocok untuk pemupukan dia sekarang karena lagi musim hujan. Jadi pupuknya akan meresap langsung ke dalam akar tanaman. Ya, jadi teman-teman di sini kita tanam durian Nusantik dan di celah-celahnya durian kita tanam juga beberapa jeruk lemon seperti ini. Jadi ini sudah menghasilkan bunga ya. Sebagai tumpeng sari. Ini juga kelihatan lumayan subur. Jadi seperti durian kita juga masih menggunakan pupuk kandang. Ya jadi seperti itu saja teman-teman dari kami ya. Sekian dan terima kasih.